Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bang Fiki mau rekomendasikan lagi teman-teman showroom mobil bekas yang ini harganya murah tapi mobilnya kondisinya rapih banget. Nah, kita langsung bareng kakak cantik kita nih. Halo, Kak Widya, apa kabar? Luar biasa ini. Apa kabar? Udah lama gak ketemu Kak Widya? Iya nih, satu abad nih gak ketemu. Waduh. Ini Om Rifat mana? Rifat Sungkar. Om Jigol, Om Jigol, Om Dewok, Om Dewok. Om Dewok lagi istirahat. Lagi ngadem dia. Grosen Auto Garage, guys. Ini koleksinya banyak banget dan keren-keren teman-teman. Dagang motor juga? Dagang motor juga, sih. Dagang motor jadi juga. Jadi buat yang mau pakai DP motor bisa nih. Oh gitu? Bisa. Oh teman-teman beli mobil di sini? DP-nya motor. Motornya langsung jual di sini. Iya langsung jual. Kawas, kan? Luar biasa nih. Oke, kita akan bahas nih satu-satu unit mobilnya Kak Widya. Iya. Kita info dulu nih showroomnya di mana dan nomor teleponnya nih. Boleh. Infonya showroomnya ada di Gerbang Dasana Indah, belakang Gading Serpong. Oke. Okay. Oh ini belum masuk Gading Serpong? Belum. Di belakangnya. Belakangnya. Tapi udah dekat banget. Udah dekat banget. Mepet. Ya 5 menit lah. Iya. Bisa searching di Google Maps, Goshen Auto Garage Showroom, langsung diarahin ke sini. Udah langsung arah kemari. Yep. Untuk nomor telepon bisa kontak di 0897-909-3835 atau satu lagi 0812-612-618-759. Online 24 jam, kecuali tidur. Oh, kecuali, iya dong. Besoknya dibalas. Besoknya dibalas. Iya. Seperti biasa, nomor telepon ada di video dan ada juga di deskripsi. Nah, mobil di sini, penjualannya seperti apa, mobilnya bagaimana? Penjualannya kalau mobil di sini teman-teman nggak perlu khawatir, yang udah pasti lulus inspeksi dan yang terutama kita ambil stok itu bebas laka tabrakan beruntun itu ataupun paling bebas penting. Banjir, sehingga itu tidak ada penyesalan buat teman-teman yang beli mobil. Betul, ya. Okay. Yang pasti di sini udah lulus inspeksi dan kita dari lulus inspeksi itu kita ada garansi mesin dan transmisi selama 1 tahun. Oh, 1 tahun guys, jadi teman-teman udah tenang banget. Betul. Beli mobilnya udah siap jalan intinya. Ya siap jalan. Cash credit atau gimana? Bisa dong, cash credit. Bisa cash credit ya. Oke. Okay. Nah, wilayah mana aja? Wilayah penjualan seluruh Indonesia masih bisa. Keren. Yang penting konsultasi aja, teman-teman. Mau kirim-kirim enak di sini. Untuk kredit juga? Untuk kredit juga. Terus buat teman-teman yang mau kredit, nggak pede nih. Kalau datanya, misalkan, aduh nggak pede nih, datanya kurang bagus. Mau cek data dulu, boleh gratis di sini. Oh, WhatsApp aja, konsultasi aja. WhatsApp aja konsultasi. Siap, bisa dibantu nggak? Nanti kita bantu. Mantap. Kita bahas dari mana nih? Ini stok mobilnya keren-keren nih, teman-teman nih. Dari sana? Di ujung. Oh, di ujung. Ada apa tuh? Terios, guys. Teroris. Oh, jangan. Bahaya itu. Terios aja, lebih keren ini. Nah, ini gimana nih, Kak? Keren nih. Ini 2012, tipe tertingginya TX. Oke. Transmisinya otomatis. 2012, TX, otomatis. Ya. Kilometer? Tahu? Kilometer di 130-an. Oh, rekod 130 ribuan. Tapi siap pakai, teman-teman. Don't worry, be happy. Ini udah lulus inspeksi juga. Mobil rapi banget. Mobil rapi, masih velori dalamnya. Bannya tebal-tebal. Bannya tebal. Pajak hidup. Betul. Kaki-kaki aman, AC dingin tentunya. Betul. AC dingin. Harga berapa kita kasih? Harga cash aku open di 133 juta. 133 juta. Oh, ini harga cash kan? Harga cash. Oh, berarti masih boleh nego dong. Oke, ini bukan harga kredit ya, teman-teman. Kita harganya cash aja biar teman-teman langsung open. Oh, cashnya segitu gitu. Kamu tahu kan? Oke. Mau negonya bisa tahu berapa. Kondisinya cakep, teman-teman. Mobilnya rapi. Kilometernya 100 ribuan kecil. Betul. 133 masih nego. Masih 125 nego. Bayar berarti. 128 deh. 128 deh. 128. Datang dulu tapi ya teman-teman. Boleh. Datang, cek unit, test drive. Nanti mau nego-nego bensin lagi silakan. Betul. Atau buat teman-teman yang mungkin lokasinya jauh, saudara datang atau sewa pihak inspektor tapi udah diinspeksi juga ya. Diinspeksi juga. Bergaransi. Iya, jadi sebenarnya enggak usah takut ya. Enggak usah takut. Oh, kalau bayar inspektor kan teman-teman bayar lagi. Kan? Ya, ini udah ada sertifikatnya. Udah ada. Udah ada garansinya. Jadi teman-teman enggak usah khawatir lagi untuk terkait mobilnya seperti apa. Nanti boleh kalau teman-teman mau Terios, Kak, itu sertifikatnya seperti apa tuh? Iya, hasil inspeksi seperti apa? Boleh juga tuh. Boleh. Ini bisa kredit dong? Bisa dong, DP di 10 juta. Oh, langsung nih ada DP-nya? 10 juta, ini minim dong, 10 juta minim, teman-teman. Minim, DP 10 juta buat teman-teman yang di Jabodetabek. Kalau untuk luar daerah, teman-teman kontak dulu. Oh ya benar, konsultasi. Ya, karena data juga, data teman-teman mau... Iya, karena beda data. Kalau luar daerah itu kita proses kredit tanpa survei. Oh, biasanya begitu. Kelas. Terus ada info lagi nih ya buat teman-teman nih. Kita ada program baru.
bayar DP 50%, nggak bayar angsuran selama 1 tahun. Nah, bentar. Kan? DB-nya 50%. Heeh. Teman-teman enggak bayar angsuran. 1 tahun enggak bayar angsuran setiap bulan. Bayar lagi tahun depan. Gila, ini serius. Ini serius banget. Wah, kenapa enggak beli di sini aja aku dulu ya? Banget deh. Tenang, guys. Kalau tahun depan teman-teman belum ada uang, bisa mundur lagi sampai setahun lagi. Bisa request satu kali. Enak banget. Iya, atau sisa hutang bisa dijadiin angsuran 3 tahun. Ih, kelas. Jadi boleh pilih request. Nanti hitung-hitungannya boleh lah ya. Boleh. Jadi ada program baru dari pihak leasing yang nanti kita nggak sebutin, bisa chat aja pribadi. Kelas, luar biasa teman-teman, mantap. Ini motor pak, harga-harga berapa nih? Ini harga-harga beragam, ada yang 7 jutaan, 7 ada jutaan. Yang 9 jutaan, ada yang 10, okay. Sampai 15, sampai 16 jutaan ada. Oh, kita cek nih, Scoopy. Scoopy 2019, ini di 14.800. Harganya? Gak usah mahal-mahal. Oh, iya. Itu harganya udah harga net best. Atau masih nego? Nego, masih bisa nego tipis. Negonya lebih tipis? Tipis. Bukan karena, nego mobil ya? Iya, nego motor. Oh iya, teman-teman kalau mau, di sini ada motor banyak. Mau nego silakan. Ini cash credit juga? Cash credit, ya bisa. Oh, kalau ini teman-teman boleh pilih lah. Kalau Scoopy bisa DP 1.5 juta. Wah. Apa? Bisa DP 1.5 juta. Kalau kredit? Kredit. 1.5 juta, tuh. Bisa. Ini lagi ada proses kredit juga. Ya teman-teman mau beli mobil, DP-nya motor boleh. Boleh, langsung aja. Biar terus langsung dipajang. Ingat DP-nya motor gereja. Bisa langsung dipajang. Iya. Serena gimana? Nah Serena ini cakep nih. Ini cakep banget. Saya suka mobil ini. Iya dong. Kenapa sukanya? Kursi belakangnya bisa buat ngegibah orang, bisa puter-puter sampai ke belakang. Ngegibah orang, suka ngegibah. Mama. Oh, jadi kakek, nenek, om, tante semua muat di dalam. Lega banget. Hadap-hadapan duduk bisa kayak angkot gitu ya. Iya, jadi hadap-hadapan bisa. Dan walaupun mobilnya tahun tua, tapi tampilannya itu tetap style eksekutif lah, elegan ya kak ya. Rasanya masih mewahnya masih berasa lah. Siap. Ini tahun berapa udah laku atau belum? Ini belum. Baru ada yang mau booking, tapi masih kita open karena kredit ya. Masih open karena datanya belum tahu. Okay. Ini kita bonusin, ini tahun 2012 tadi. Iya, mobilnya belum disepil. Iya, lupa. Tipenya CT, Comfort Touring. CT, Serena, ya. 2012. Oke, kok kilometer? Kilometer di 100 ribuan. 100 ribuan ya. Oke, mobil siap jalan lah ya. Siap jalan. Ini mobil sehat banget karena kilometernya juga masih kecil. Iya, teman-teman mobil sini kan betul. Udah diinspeksi lah ya. Jadi memang mobil sehat yang dijual ya. Betul, okay. Mobil sehat, udah bonus refresh. Oh, itu bonusan. Head unitnya kita bonusin yang Android. Dan di headrestnya udah ada monitor juga nih. Buat nonton di dalam. Head unit udah Android. Wah, cakep. Mewah, Kak. Mewah. Cakep banget. Bodinya rapi banget, dalamannya juga keras. Mewah banget, guys. Cakep nih, cakep. Tulang-tulang masih lempeng tulang. Kok pajak juga hidup dong? Pajak hidup. Kita bulan 5 tahun depan. Masih panjang. CC-nya 2000. CC-nya 2000. Oh, 2000. Sorry. Ya, 2000, guys. Gak apa-apa, gak boros banget. Karena benar. Mobil mewah. Ini berapa kita kasih? Yap, daripada yang baru kan juga lumayan. Iya. Ini enggak ini loh, Kak. Style-nya tetap dapet. Iya, style-nya tetap dapet. Bonus refresh segala kan. Ya, berapa ya pakai? Ini kita pasang harga enggak usah mahal-mahal lah ya. Enggak usah mahal-mahal di sini. 110 aja. 110 juta. Open, ya. Dan masih nego. Masih nego. 110 nah, masih nego. Berarti kalau teman-teman datang bawa duit 102 juta langsung bayar. Tambahin 2 juta aku bungkus. 104 guys. Teman-teman Bang Vicky aja ini nih. Serius, ini rapi banget ya. Mobilnya. Kilometernya juga rekor, masih 100 ribuan juga, teman-teman. Ya. Pajaknya hidup. Ya, kunci lengkap. Masih lengkap 104 semua. 104 juta. Bungkus. Udah dapat Serena. Oke. Kreditnya dong. Oh, bisa kredit? Bisa dong. DP 10 juta? DP 10 juta. Oke. Angsuran cuma 2,9an aja. 2.900.000 selama 3 juta selama 5 tahun. 5 tahun aja 2 jutaan, guys. Ya. Mobil mewah tuh 2012. Masih rapi banget. Bonus refresh buat teman-teman. Memang ini untuk mobil keluarga jalan-jalan enak banget. Enak banget. Coba aja. Tenaganya jos banget. Kelas. Kita kemari. Next sebelahnya. Oke.
Avanza. Mobil sejuta umat nih. Iya dong. Ini tahun berapa? Ini tahun 2014 tipe G Matic 1300 cc. Oke, kondisi udahlah rapi lah semua yang mau di sini, tenang teman-teman. Ini masih penggerak roda belakang. Oke. Kilometer? Kilometernya 130-an. 130 ribuan. Ini tangan pertama dari baru. Oh, serius? Jadi benar-benar dia baru beli dari baru. Tangan pertama dari baru, teman-teman. Udah kondisi rapi, kondisi karena memang di sini mobil dirapihin, teman-teman bannya tebel-tebel, pajak juga udah pasti ya. Ini sehat. Body masih pada kenceng ini. Udah dicoba kenceng. Tes kemarin ke Bandung. Oh, liburan kemarin. Liburan kemarin. Oh, kelas. Iya. Kita tes pakai ini, wah. Siap, anak-anak siap. Masih enak banget ini. Oh. Siap. Bodinya enggak berisik katanya gitu. Oh, apa ya? Bodinya enggak berisik. Bodinya nggak berisik. Jadi kan kalau mobil-mobil gini kan mobil operasional biasa dipakai jalan kan berisik tuh, ada baut-baut yang kembali. Oh gitu. Oh masih kenceng. Oh kayak masih Kak Widi ya dong. Yo. Biar pun grafit bus kenceng montok kalau ini mah. Eh siap bercanda ya guys. Oke Kak. Harganya. Oke, harga. Kita kasih berapa? Aku open di 130. 130 dan masih nego. Masih nego. 122 bungkus yuk. 124.500 deh. Oh ada GoPay ya, nggak apa-apa deh. 124.500.000 datang dulu cek unit, test drive ya teman-teman ya. Pajak udah panjang. Ikhlas. Kreditnya 10 juta. 10 juta. Oh berarti serba 10 juta kayak di sini nih. Iya. Ini angsuran di 3,4an. 3.400. 5 tahun. 5 tahun. Bungkus. Kita kemari. Oh, yang mencari diesel. Nah, ini unik nih, mobil langka. Ini jarang ada yang punya. Banyak yang cari biasanya. Diesel nih laku manual banget. Loh. Hah? Manual. Manual diesel. Diesel. Tahun berapa? Dan mobilnya CC kecil tapi diesel gitu kan, jarang banget kan? 1500 kan? 1500. Oke, siap. Ini tahun 2015. 2015. Oke. Okay. Chevrolet Spin tipe paling tingginya LTZ. Oke. Okay. Kilometer? Kilometer baru di 115. 115. Mobilnya rapi banget. Rapi, kunci lengkap, semua lengkap. Lagi didaftarin untuk biosolar. Oh iya. Jadi buat teman-teman yang beli ini bisa udah langsung isi biosolar. Oke. Okay. Murah pastinya. Pajak hidup udah jelas. Hidup. Mobil sehat. Mobil sehat. Rapi. Walafiat. Kita kasih harga berapa Kak Widya? Oke, okay, aku open di 115 sesuai kilometernya. Oh. 115 juta harga cash, tapi kita turunin lagi nih. Turunin deh. 108 bayar. 108. Tambah 1000 deh. 109. Wah, 109. Udah ambil buat teman-teman Bang. Kos langsung 109, guys. Langsung deh. Kelas ini. Yoi. Plat tebal semua nih. Plat, oh ya ini lebih tebal ya Pak. Kita kayak yang sebelah. Yoi. Tapi jangan kita sebut mereknya. Yoi. Ini mah kreditnya berapa nih? DP-nya nggak ada nih. Ini DP-nya kebetulan karena memang merek ya. Jadi DP-nya ada di 30 juta. 30 juta. Cuma angsurannya di 2,5. 2.500. Angsurannya kecil banget 2 juta. Gaji UMR masuk. 5 tahun? 5 tahun. Bos. Mantap. Mantap nih. Untuk mantap pokoknya. Harian juga enak, irit banget. Iya, diesel loh. Mobil kapan favorit juga, CR-V. Nah, ini mobil favorit nih. Yoi. Mobil kelas di zamannya dan zaman sekarang juga. Oh, zamannya dan zaman sekarang. Iya, dari sepanjang zaman dong. Sepanjang zaman. Iya. Siap, ini tahun berapa Kak? Ini CR-V tahun 2010 yang 2.4. Oke. Okay. Oke, ini enak banget, kita udah tes. Ini transmisinya no delay-delay. Oke, okay, Matic ya. Super sehat, Matic. Kilometer baru di 120-an. Oh, okay. Jadi masih kecil banget. Tahun 2010 ya, jok udah elektrik. Ya. Gitu. Kelas ya guys, di sini teman-teman maksudnya kilometernya juga Kak Widya. Ya. Apa? Kak Widya kan? Bukan ya, Kak Lydia kan? Bukan, Kak Lydia, W. Jangan salah sebut nih, bahaya nanti. Siap. Oke. Okay. Kondisi rapi. Kondisi rapi. Untuk harga? Harga aku open di 145. 145 juta. Masih nego, tenang. Aku bonusin kok nano coating. Oh. Dua layer. Semua mobil atau khusus semua ini? Semua mobil. Serius. Yang harga 2 jutaan loh. Nano coating yang mahal. Iya. Jadi mobil di sini teman-teman kelas banget dong. Iya. Kelas plus bonus nano coating juga. Jadi satu tahun ke depan cat mobil kalian awet. Iya. Nggak jamuran. Oke. Tadi harganya berapa satu? 145. 45 dan itu masih nego. Masih nego. Habisnya berapa nih? 138 dapat ya?
1,39 deh. 1,39 boleh. Biar unik kali setengahnya. Dan ekornya tuh cuannya tuh. Datang jadi ini dia teman-teman ya. Siap, dan ini masih bisa kredit loh. Buat yang mau kredit itu DP di 25 juta, angsuran di 3,9-an. 3.900 ya. 4 tahun. Oh, 4 tahun ya ini. 4 tahun aja khusus ini. Mantap guys. Habis. Kita ke dalam. Oh, belah sini masih ada. Wah, ini mobil ganteng banget nih. Iya. Mazda. Mobil favorit juga nih. Aduh, kelas nih. Warnanya nih, mobil, favorit ya kan? Mobil pakaian Bang Bewo kayaknya. Iya, benar. Masih panas nih. Masih panas nih. Harus dipakai. Okay. Siap. Oke, ini ada Mazda 2. Hah? Tahun 2015 sudah okay. Aktif tipe tertingginya GT. Tipe Venturi. Tertinggi GT. Jadi udah ada blind spotnya di spionnya, udah ada speedo lensnya juga. Mobil Jepang rasa Eropa lah, benar. Mewah, mewah banget, mewah. Elegan banget dan betul. Pas warnanya itu warna mewah ya kayak. Mm-mm. Warnanya mewah. Kilometer? Kilometer di di berapa ya? Lupa. 115-an deh pokoknya. 100 kecil lah ya? Iya, 100 kecil lah pokoknya. 100 kecil. Nanti boleh lah kalau teman-teman mau boleh. Jelasin nanti dicek lagi ya. Dibantu ya. Pajak hidup dong. Pajak hidup pasti. Harganya berapa, Kak? Kita harga open di 189. 189 juta, guys. Ini terjangkau banget. Masih nego, nego. Masih nego lagi ya? Iya. Yeah. Ini 180 aja langsung bungkus dah. 180 ya. Tambah 2 juta deh. 182. Jadiin. Kelas. Satu. Ini... Harga kan udah dinego, tapi tetap dapat dana koteng ya? Tetap dapat. Kelas. Cash kredit kan? Cash kredit dapat. Oh, cash kredit dapat guys. Tuh beli mobilnya di sini aja deh. Udah sama jadi ya. Iya, walaupun showroomnya di belakang Gading Serpong. Iya, iya kan? Tapi kelasnya kelas Gading Serpong. Kelas. 182. 182, jadiin deh. DP dan angsuran kalau kredit? DP di 25 juta. 25 okay. juta. Sedang di sekitar 4,8-an 5 tahun. 4.800 selama 5 tahun ya. Mobilnya. Tapi mobilnya enak banget. Guys, kelas. Mobil keluarga Honda Freed. Nah, Honda Freed. Banyak tipe, yang cari juga betul. Nih. Betul. Oke. Okay. Ini tipe PSD. Matic tahun 2012. 2012 Matic. Siap. Tipe tertingginya? Sliding door-nya kanan-kiri udah elektrik, spionnya juga udah elektrik, dan AC-nya udah digital. AC-nya digital, udah pasti rapih juga. Betul. Kalau kilometer? Kilometer ada di 120. 120 ribuan. Masih kecil. Masih kecil dong. Sorry, 100 ribuan ding. 100 ribuan. 100 ribuan kecil lah ya. Iya, 100 ribuan kecil. Ini agak buram nih kaca nih. Iya, betul. Nah, ini nanti buat teman-teman gak usah khawatir. Kita ada contoh tadi di Serena. Oke. Okay. Lampu yang buram ini bisa kita coating jadi bening lagi. Oh. Pokoknya kalau keluar showroom udah kinclong semua. Iya, kinclong. Ini karena kemarin juga masih pakaian baru datang. Ah, baru datang. Udah dipakai ke Bandung gitu, bukan? Oh, enggak, yang ini enggak dipakai. Kemarin yang dipakai itu Mas Biante yang ujung sama itu. Oh, Biante. Iya. Mobil enak. Mewah, enak, murah. Murah. Ada. Ada kita deh. Jual juga nih. Iya jual juga. Tunggu ya. Oke, ini harganya berapa nih? Di sini jual-jual. Aduh, kita butuh duit gitu ya. Iya benar. Ini berapa nih harganya, Kak? Ini aku open di 142. 142. 42 juta. Masih nego kan? Masih 135 ya. Bungkus ya. Buat teman-teman ya. Jangan 138 deh. 138. 138 datang cek unit dulu. Enggak apa-apa itu udah murah, teman-teman. Iya benar. Karena kondisinya, kilometernya jelas, garansinya ada dan pasti sehat mobilnya. Teman-teman dapat nano coating lagi. Ini udah murah banget. Udah murah lah. Jaminan teman-teman tenang. Siap beli mobil di sini, kan? Guys. DP-nya berapa? 10 juta? DP 10 juta. Oh, kredit. Nah. Ya. Ini angsuran di 3,8-an. 3.800.000 5 tahun. Bos. Kita kemarin. Oke, gas yang sebelah. Nissan Mark. Nissan March. Wah, ini DP-nya kecil nih. Mobil favorit nih. Ya, ini DP kecil nih. Ini mobil unik favorit. Mm-hmm. Kemarin kita ada March langsung laku. Oh. Ini baru restock lagi. Oke. Okay. Kemarin ini 2014. Tipe XS berarti yang udah facelift ya. Oke. Okay. Matic masih full ori, kilometer baru 89.000. Oh, masih low dong. Masih low banget. Mobilnya juga masih rapi, guys. Masih rapi. Cakep, guys. Cakep. Oke, okay. Mewah, rapi banget. Terus nanti untuk yang beli mobil ini kita bonusin nih. Ini kan head unitnya masih yang ori. Kita kasih lagi bonus head unit Android plus kamera mundur. Oh. Kita pasangin. Kelas. Gitu. Oh, teman-teman, oh langsung dipasang ya? Iya, head unitnya nanti dapat dua, yang ori sama yang Android. Kilometer juga rendah, mobil sehat banget. Bener. Matic tadi, Kak ya? Matic.
Pajak gitu. Udah pasti hidup ya? Pajak hidup. Harganya berapa? Harga cash, aku open di 123. 123? Ya, okay. Unik banget kan? 123. Iya. Setelah. Boleh nego, boleh nego. Tipis lah, nego tipis lah. 115 dapat ya, Nek? 118 deh. 118, boleh. Jadi DP 5 juta? DP 5 juta aja. Angsuran? Angsuran di 3,4an. 3.400.000? Ah, 5 tahun. 5 tahun. Kelas, guys. Pokoknya gaskan aja. Rapi banget, masih siap mobilnya cakep. Nih. Keren kan? Ini yang sebelah lagi nih, putih-putih semua nih, city car-nya nih. Ini Mazda 2? Ah, ini Mazda 2 tipe R, Matic tahun 2012. 2012, oke. Okay. Kita open di 130. Kilometer berapa? Kilometer di 130-an. 130-an. 100 harganya 132. 30 juga. Iya, sama. Harga dan kilometer harganya sama. Kayaknya dimirip-miripin nih. Bener. Tapi enggak lah ya. Kondisi cakep ya. Rapi. Kondisi cakep. Masih bisa nih. Satu berapa habisnya nih? 125 dapat enggak? 125 boleh lah bungkus. Serius. Bungkus serius. Datang ya. Cek unit teman-teman. Oke, ini kan. 125. Iya, tinggal pakai. Oh, velgnya udah racing ya, ganti ya? Udah. Oke. Okay. Ini tinggal cek, udah pakai aja. Oke, ini aja. DP 5 juta juga kalau kredit? Enggak, ini kebetulan DP-nya dari leasingnya nggak bisa 5 juta. Karena Mazda? Mazda. Okay. Cairnya turun, tapi otomatis angsuran juga rendah. Ini DP di 25. 25 juta? Ya. Angsurannya di 3 jutaan sih, 3,5-an. 3 jutaan lah ya, 3 juta 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Bungkus. Datang cek unit, guys. Cek unit. Wow, Ford Fiesta. Yes, ini oh, nih unik Ford Fiesta. Mobil harian yang enak juga nih guys. Mobil okay. Amerika. Oh ini bukan. Oh, cutting sticker. Cutting sticker. Tapi siap. Ini rawatan. Pelangnya udah racing juga ya? Belinya dari teman sendiri nih, jadi tahu pemakaiannya. Mobil sehat ya. Kilometer berapa kak? Kilometer di 65.000. Oh, serius? Tahun berapa? Serius. Tahun 2013. Tipe? Tipe S. Transmisi Matic. Kilometernya rendah banget. Rendah banget, karena dia memang jarang pakai. Rendah banget, guys. Ini punya dua mobil, jadi ini jarang pakai juga. Kilometernya rendah banget rendah loh, banget guys. Tuh. Dalamnya joknya juga ada ganti jahit. Dicakep. Oh, nggak apa-apa, mewah jadinya. Mewah. Bersih, mewah, keren, teman-teman. Wangi, kilometernya rendah banget. Iya, dalamnya wangi banget. Kilometer rendah, guys. Kelas. Tinggal pakai nih. Ini harga berapa, nih. Kak? Ini harga di 117 aja. 117 juta. Masih nego tipis. Nego tipis. Tipisnya berapa sih? 113 kali ya? 113 boleh lah bungkus. Datang cek unit teman-teman. Cek unit. Bisa kredit kan? Bisa. Ini DP? Kredit DP-nya juga di 25. 25 ya. Oke. Okay, angsurannya di 2.500-an lah. Wah, terjangkau banget. Murah. DP 25 angsurannya 2.500.000. Siap. Terjangkau. Mantap teman-teman. Widih, Mazda. Wah, ini cakep nih. Aduh, mewah mobil nih. Impian juga nih. Iya dong. Red Candy. Impian siapa? Impian saya. Udah punya. Udah punya, tapi saya jual lagi. Begitulah. Ini Mazda CX-5 tipe GT. GT. Yang 2500cc tahun 2016. Oke. Jadi udah facelift ya. Grillnya udah beda. Iya. Terus model GT ini udah ada blind spot di spionnya. Kalau yang di bawahnya ini kan setahun sebelumnya yang belum ada. Oke. Okay. Rem tangannya udah yang elektrik juga. Okay. Sunroof udah pasti ada dan joknya kanan kiri itu udah elektrik semua. Gitu. Oh, mobil di sini kelas-kelas, guys. Ini mewah. Yang ini emang masih pinggiran mewah. Serpong. Emang pinggiran Gading Serpong, iya, tapi kelas mobil. Tapi harganya terjangkau banget, guys. Dan pasti kita bonusin dong nanocoating lagi. Oh. Oke, siap. Ini kilometer berapa, Kak? Kilometer ini ada di 76.000-an. 76.000? Masih kecil. Masih low dong. Masih oke okay lah. Semua masih lengkap, buku dan kunci masih ada. Oke. Okay. Harganya berapa? Harganya kita open di 258. 258 juta aja. Masih nego. Masih nego. 250 ya dapat ya. 253 deh aku. 253 ya. Enggak apa-apa deh, datang cek unit karena kondisinya juga sehat banget kan. Ini udah murah. Iya. DP-nya berapa kali ini? DP-nya 5 juta. Serius ini? Iya. Dan 5 juta ini bisa seluruh Indonesia. Ah, serius? Heeh. Ah. 5 juta aja bisa seluruh Indonesia, guys. Bungkus langsung teman-teman seluruh Indonesia. Mewah banget. Itu angsurannya berapa nih? Angsuran di kisaran 6,7-an. 6.700. Iya. Tuh. DP 5 juta. Nanti kalau teman-teman mau DP 50 atau 100 ya.
Asuransi silakan turun. Aja asuransi turun. Rendah lagi itu lebih cepat approve-nya. Iya dong. Auto approve tuh. Iya makanya. Siap. Kita ke Mazda lagi. Nah, ini nih. Yang mobil keluarga mewah mobil tapi harganya murah. Best seller di sini. Kok best seller di sini? Iya. Tawa aja nih memang. Kita banyak banget jual Biante. Permintaan ini memang banyak ya. Iya, betul. Bayangin teman-teman mobil mewah begini harganya harga Avanza gitu. Benar, ya. Benar, harga Avanza. Mewah banget ini. Ini tahun berapa, Kak? Ini tahun 2014. 2014. Oke. Okay. Udah Skyactiv. Skyactiv. Masih ada irit. Dia kan cuma satu tipe ya, 2000cc. Oke. Okay. Ini bonus joknya udah dijahit ya. Oh, mewah lah ya. Kilometer baru di 107. 107. Iya, service record, buku-buku semua lengkap, pajak udah panjang. Mobilnya mewah banget, mobilnya guys. Udah ada ini. DVD roof juga di atasnya. Oke, okay, ya. Gitu. Kilometernya termasuk rendah lah ya, Kak, ya segitu rendah, ya, Kak. 2014. Pajak. Ini CC-nya berapa, Kak? 2000 ya? 2000 CC-nya. Pajaknya ini per tahun berapa nih, kira-kira? Pajaknya cuma nggak nyampe 4 juta, kayak 3,8. Termasuk murah ya, untuk mobil mewah ya, Kak, ya. Harganya kita kasih murah aja. Oke, harganya di aku open di 179. Murah guys, mewah nego, begini. Nego. Masih nego. 179 masih ya, nego. Masih nego. Udah pasin aja 170 yuk. 170, 172 deh aku. 172. Tambahin 2 juta. Bagus. Mewah guys. Teman-teman itu dalamannya juga mewah banget, ya, kelihatan banget dan mobilnya masih rapi, kilometernya juga termasuk low karena 2014. Kemarin kita pakai ke Bandung loh. Pakai ke Bandung? Iya, Lembang. Wah, nanjaknya tetap kuat. Oh, ada bekas muntahan nggak? Nggak ada dong. Wah, muntahnya. Wah, muntahnya. Aman. Aman ya? Pokoknya Biante udah teruji. Ah, teruji ya? Oh iya. Jalan Bandung puncak tetap nanjak. Iya, wah. Makanya permintaan banyak di sini. Iya, betul. Seperti ini kalau kata customer yang beli, bawa Biante, kayak jalan di atas awan. Oh, kelak. Nyaman banget. Nyaman, harga murah. Bisa tuh Stargazer nanti tukar nih. Iya, betul. Boleh juga tuh. Lebih mewah ini tuh. Kayak ini DP-nya? DP 15 juta aja. 15 juta aja. Angsuran di sekitar 4,8-an. 4.800.000 aja. Gitu. Nanti boleh di WA aja. Telepon WhatsApp aja, konsultasi aja data teman-teman. Betul. Karena seluruh Indonesia juga bisa proses kredit. Cash kredit di sini. Belakang masih ada satu. Ada satu lagi di dalam. Kita ke belakang, guys. Oke. Okay. Wah, nah, ini. Nih, mobil Subaru. Apa nih? Subaru yang selalu baru dan tak pernah lama. Oke. Okay. Karena namanya baru. Kayaknya nih memang nih mobil-mobil yang nggak muat di gladiator pump digeser kemari. Digeser ke sini. Ada Subaru, guys. Ganteng ini. Tahun berapa nih, Kak? Subaru apa? Subaru Impreza XV tipe XV Matic 2012. 2012. Siap. Oke, okay, kilometer berapa nih? Kilometer baru 100 ribuan. Ah, tuh teman-teman 2012 kilometer 100 ribuan. Wow, mewah banget, guys. Iya, dan Subaru ini cocok ya buat rally ya. Buat apa? Rally. Rally. Rata-rata nih orang-orang banyak pakai mesinnya Subaru untuk dijadiin Force. Oh, iya, dimodifikasi tenaga ya, karena tenaganya dia kuat dan unitnya. CC berapa, Kak? CC 2000. 2000. Siap. CC 2000. Luar biasa, jadi ini guys. Unik banget. Dan ini bisa DP juga 5 juta seluruh Indonesia. Serius nih? Iya, serius. Mobil mewah, DP-nya 5 juta aja, guys. Bisa dapat Subaru loh. Harga cash-nya berapa? Harga cash di 190 masih nego. Murah banget nih. Murah. 190 masih nego. 190 masih nego. Gitu. Yang serius 180 bayar ya? 18 tambahinlah 2 juta bayar. Serius? Di 182, guys. Iya, 182. Tapi 2 juta bayar. 182 teman-teman udah dapat mobil mewah Subaru. Kalau mau kredit, ini yang harga cash ya yang kita nego ya. Harga cash tadi. Teman-teman kalau mau kredit, cash kredit sama harganya. Berarti kalau kredit nanti dibawa lagi gitu. Kalau kredit OTR kredit biasanya dibawa lagi. Ya. Ya. Tapi kita enggak bacain ya. Iya, kita enggak bacain. Kita langsung harga cash. Berarti karena percaya diri dengan harga cash yang murah. Karena kalau OTR kredit itu teman-teman mengikuti DP sebenarnya. Iya. Jadi kalau orang di luar, oh OTR kreditnya kok murah, jangan langsung percaya juga. Karena nanti DP-nya. Iya, DP all in ke showroom-nya berapa. Iya gitu karena sih. Karena gak mungkin dong showroom nerima harga di bawah harga cash. Benar. Iya kan logikanya, iya gak sih? Iya. Karena kan yang showroom itu terima cash, kreditnya itu sebenarnya teman-teman sama leasing gitu. Sama leasing, okay, betul. Kalau teman-teman kredit 5 juta seluruh Indonesia, angsurannya berapa, Kak? Angsurannya di 4,7-an. 4.700.000 aja. Tahun. Oh, 4 tahun ya? 4 tahun. Langsung mungus, teman-teman. Wah. Mungus aja. Habis ya?
habis nih. Tapi biasanya stok mobil di sini teman-teman cepat juga perputaran. Kalau nggak nemu nih teman-teman mobil yang teman-teman cari, karena showroomnya asik di sini teman-teman. Konsultasi aja teman-teman, siapa tahu ada kak mobil ini ada nggak gitu ya. Iya benar. Banyak kok yang juga request. Oh request. Unit banyak juga. Oh gitu. Karena mereka yang udah pernah tahu. Jadi tahu cara pengambilan kita ngeceknya bagaimana. Oh, berkelas lah. Mereka ada yang request. Request. Malah kadang yang udah repeat order sampai 3 kali, mobilnya belum sampai, uangnya udah sampai. Serius ini? Oh, kelas kan. Emang terpercaya. Gitu. Ya, teman-teman misalnya mau request Ferrari atau Lamborghini silakan aja ya. Boleh lah. Boleh lah ya. Kalau pasarannya ada ya. Iya, iya. Dijual dulu di semua. Siap, siap, siap. Canda. Boleh juga siapa tahu. Siapa tahu ada siapa ya tahu. Kan. Kan DP dulu kak. DP iya, dulu, iya, benar-benar. Siap, siap. Terima kasih banyak Kak Widya. Sehat terus, lancar menjualan. Ya. Teman-teman juga nih yang nonton di rumah sehat terus. Ya. Rezekinya lancar ya biar. Oh iya, nanti buat teman-teman kalau yang mau juga kepoin unit detailnya bisa lihat di Instagram. Oh iya, lupa. Instagram Gesian Auto Garage. Ada YouTube juga. Oh, YouTube-nya YouTube, ada. YouTube, Instagram. Oh, iya, dulu pernah jadi YouTuber ada juga ya? Iya, YouTuber kan, ala-ala ya. Yang ngajarin banget ya. Aduh. Oke, ketik aja Gesian Auto Garage. Langsung ada semuanya sosial media. Oh, iya, dulu sempat keliling showroom juga tuh. Iya, iya, iya. Ya biasa lah, kita cari cuan nih juga kayak sama kayak Bang Vicky. Dagang ya. Emang dari dulu pedagang guys. Ada IG, ada TikTok, ada YouTube. Ada YouTube juga. Oke. Pantengin ya guys. Ya teman-teman tahu artinya juga. Terima kasih banyak follow juga jangan lupa. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.